Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang kini viral di media sosial mengenai beberapa unggahan dan juga ungkapan yang saat ini terjadi mengenai proyek terbarunya bersama dengan sosok wanita tersebut. Ada yang diungkapkan oleh Arya Saloka dan tentunya tak biasa katanya ya guys, secara tidak langsung saat Arya Saloka berperan sebagai sosok seorang pria yang menikah bersama dengan wanita tersebut di dalam proyek ataupun sinetron terbarunya. Nah sobat Mimin, namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkap dan juga dijelaskan secara langsung oleh Arya Saloka yang dimana disitu disebutkan ketika dirinya berperan bersama dengan sosok wanita tersebut, ada sesuatu hal yang tentunya sangat begitu berbeda, karena bagaimanapun Arya Saloka harus bisa menyamakan karakternya ataupun kemistrinya bersama dengan sosok wanita itu, karena dia terbiasa bersama dengan Amanda Manopo, ungkap dari Arya Saloka, hingga tentunya harus bisa menyesuaikan kemistri dan juga yang lainnya sangat begitu sulit, ungkap Arya Saloka. Nah, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Silakan berikan tanggapan dan juga komentar terbaik kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.